Ya pemirsa, usai menggelar apel disiplin ASN pasca libur Lebaran Idul Fitri, Wali Kota Syarif Hasan bersama Wakil Wali Kota dan Sekda melakukan sidak absensi dengan sistem IT yang dilaksanakan di ruang Jambi City Operation Center melalui operator Diskominfo dan BKPSDM Kota Jambi. Sidak absensi ASN melalui sistem IT dan elektronik perdana dilakukan di Kota Jambi. Sidak dilakukan secara elektronik guna mewujudkan efisiensi kinerja, serta sebagai bukti masifnya Smart City di Kota Jambi. Melalui ruang kendali Jambi City Operation Center Kantor Wali Kota, Fasa melihat langsung hasil absen para ASN yang direkap, tepat pada pukul 7:30 pagi oleh BKPSDM Kota Jambi. Wali Kota Fasa memantau langsung hasil absensi ASN yang ditampilkan di layar monitor. Berdasarkan pantauan tersebut, masih ditemui sejumlah ASN yang tidak melakukan absen dengan alasan tidak hadir tanpa keterangan, dan ditemui ASN yang telat absen. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasah secara langsung melakukan video conference kepada para OPD, camat, dan kepala pelayanan guna memastikan kehadiran dan situasi efektivitas kerja di hari pertama. Bagi ASN yang tidak hadir, diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan penghasilan pegawai sebesar 10%, dan bagi yang telat absen, diberikan surat teguran. Wali Kota Fasa mengatakan sidak melalui e-absensi guna mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memasifkan Smart City di Kota Jambi. Selain itu, sidak elektronik ini dilakukan untuk menghemat waktu dan tenaga, di mana melalui video conference dapat langsung menyapa para OPD. Tekankan untuk tahun ini berbeda, kita gunakan teknologi sesuai dengan bahwa Pemkot Jambi sudah Smart City, kita mengecek melalui e-absen semua. Ya, karena e-absen kita tidak menggunakan pinjer, tetapi menggunakan retina mata. Nah, dari absen ini di layar sudah kami cek semua beberapa OPD, ada yang tidak ada keterangan sama sekali, ada yang terlambat, ya, dan ada juga yang memang tidak masuk dikarenakan sakit dan lain sebagainya. Dengan e-absen ini, dengan kami sidak masing-masing melalui e-absen, berarti ini menghemat, ya, tidak perlu kami rami-rami mengecek semua dan lain sebagainya, dan kami bisa langsung menyapa setiap pejabat di sana, dan langsung juga kami menyapa ke pelayanan publik. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.